Selamat pagi anak-anak. Ini adalah tutorial untuk kalian join classroom ujian praktek kelas 6 SDN Tebet Timur 17. Yang pertama, kalian masuk ke Google Classroom. Lalu kalian klik di tanda bulat sesuai gambar nomor 1, panah nomor 1. Selanjutnya, yang kedua, kamu klik add another account atau tambah akun lainnya sesuai gambar nomor 2. Selanjutnya, kalian klik Google sesuai gambar nomor 3. Selanjutnya, kalian ketik email G Suite yang udah saya berikan sesuai pada panah nomor 4 tuh. Kamu klik di situ emailnya apa yang udah saya kasih. Lalu yang kelima, sesuai panah nomor 5, kamu klik next. Selanjutnya, 6, kamu ketik passwordnya, password yang standar, yang udah saya kasih, passwordnya apa, sesuai kelas masing-masing. Lihat passwordnya yang di grup. Selanjutnya, kalian klik next, atau selanjutnya, sesuai panah nomor 7. Setelah itu, bakal muncul seperti gambar nomor 8, kamu klik I agree atau saya setuju. Selanjutnya di nomor 9, klik lagi tanda bulat yang di atas sesuai dengan nomor 9. Kalau udah masuk ya, kamu klik, terus kamu lihat tuh kan berarti ada beberapa akun. Kamu yang nomor 10, kalian klik akun yang baru kalian masuk tadi, akun G Suite yang baru kalian masuk, yaitu belakangnya @sdntebetimur.sch.id @tebetimur17 ya, maaf itu salah, @sdntebetimur17.sch.id ya. Kamu klik akun yang itu, terus lihat di gambar nomor 11, di panel nomor 11 kamu klik tanda tambah tuh yang ada di bawah ya. Kayak kamu lihat tadinya kan sekarang yang baru itu di tanda panahnya, di tanda bulat atas tuh jadi sesuai akun kalian masing-masing tuh, akun G Suite. Jadi kalian klik tanda tambah. Selanjutnya, setelah itu bakal muncul seperti gambar nomor 12. Kalian klik join class atau gabung kelas ya, gabung kelas sesuai panah nomor 12 itu. Selanjutnya, masukkan kode kelas yang sudah diberikan ya, sesuai kode kelas masing-masing. Di sini saya tulisnya kode kelasnya kode kelas 6B, 6D. Ya, jadi kalau 6A ya kode kelas 6A, 6B ya kode kelas 6B. Lihat kodenya di situ, di grup udah saya share. Ya. Setelah udah kamu masukin kodenya. Oh ya, jangan salah ya, kodenya itu ada huruf kecil, ada huruf besar, mungkin ada angka. Jadi jangan sampai salah. Terus nomor 14, klik join. Ya, setelah itu selesai. Nanti tampilannya seperti gambar nomor 15. Ada tulisannya, ya, classroom-nya. Ujian praktik 6D, 6E, 6A, B, C. Nah, disitu juga tertulis bawahnya ada wali kelas kalian. Nama wali kelas kalian. Oke, sekian dan terima kasih.